luar biasa sekali malam ini. Ini tahun kelima, ada sampai 72 band tadi saya ini. Terus udah sold out dari beberapa hari yang lalu tiketnya. Saat setiap malam diisi bisa sampai 400-500 penonton. Jadi di tengah mulai keringnya festival-festival musik yang eksis, kita harapkan Papandayan Festival, The Papandayan Jazz Festival ini bisa menjadi satu oase baru musik jazz di Indonesia. Yang kedua, kita harapkan ini bisa menjadi kalender event wisata, bukan cuma untuk Bandung, Jawa Barat, tapi juga untuk Indonesia. Karena ini musisi beberapa kan juga dari internasional, ada dari Erasmus dan lain-lain. Tadi baru saja kita saksikan Salamander ya, luar biasa, saya sampai pokoknya keren banget. Jadi kita harapkan ini terus berkembang. Kita juga mungkin tahun depan akan menggagas Jazz Goes to Campus memakai bendera Papandayan Jazz Festival untuk mensosialisasikan musik ini biar bisa lebih diterima oleh masyarakat, oleh para akademia, civitas akademik di kampus gitu. Karena kita lihat animo masyarakat sekarang terhadap musisi jazz cukup meningkat, tapi belum ada sebuah event yang serius digagas dengan konsep yang menarik yang datang ke kampus. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kita rencanakan mulai Januari 2020 di 5 kota besar dulu di Indonesia gitu.